يا راحلان إن جئت واجل منحنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Alhamdulillah, wa kafa Wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi Ahli siddiqi wal wafa Amma ba'du Hadirin jamaah salat tarawih dan witir Rahimahumullah Puasa Ramadan adalah ibadah yang bernilai Pahala besar di sisi Allah Ta'ala Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya Puasa merupakan ibadah khusus Allah Ta'ala yang akan membalasnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaannya. Artinya nilai pahala puasa tidak terbatas. Sesuai dengan kadar ketakuan hamba yang menunaikan ibadah tersebut. Dan hakikat puasa adalah al-imsak. Yaitu menahan diri dari berbagai hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Banyak orang berhasil melakukan puasa dengan menahan ini dari berbagai hal-hal yang membatalkan puasa tetapi mereka tidak berhasil mendapatkan pahalanya. Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad, kam min shaimin min siyamihi illa al Banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Hadirin jam'ah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 245 ونقل اسم حديث رسول الله وروى جابر، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس يفطرن الصائم الكذب والغيبة، والنميمة، واليمين الكاذبة، والنظر بشهوة. في رواية كان من أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwasanya beliau bersabda lima perkara yang bisa membatalkan pahala puasa yaitu berbohong, ribah atau menggunjing, namimah atau adu domba, sumpah palsu dan melihat dengan syahwat. Makna kalimat yuftir nasaima Sa menurut Sayyidah Aisyah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i dan ashab beliau sebagaimana tercantum dalam kitab Maraqil Ubudiyah ala Syarhil al bidaya Hidayah halaman 60 dikatakan bahwa Wa ma'na kama fitru fi an-nahari membatalkan orang yang berpuasa adalah menghilangkan pahala orang yang berpuasa sebagaimana berbuka di siang hari menghilangkan orang yang berpuasa singkatnya lima hal tersebut dapat menghilangkan dapat melebur pahala puasa hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Hal pertama yang bisa melebur pahala puasa adalah berkata dusta. Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataannya. Jika dilihat dalam perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Dusta merupakan dosa besar dalam Islam, induk dari banyak maksiat lainnya. Jika seseorang sudah terlanjur berdusta, ia akan melakukan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Oleh karena itu, jika orang yang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari, "Malam yadag kaul azuri az wal amal bihi, hajatun fi ayyadag ta'amahu wa sharabahu." Barangsiapa siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Hal yang kedua yang melebur pahala puasa adalah ghibah, gosip atau membicarakan keburukan orang lain. kendala ghibah tidak termasuk dusta, tapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku tercela yang dilarang dalam Islam. Termasuk ghibah adalah melihat acara ghibah, infotainment gosip di televisi, bahkan mendengarkannya juga. Seseorang yang berghibah gosip atau membicarakan keburukan orang lain dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya sebagaimana firman Allah taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 A'udzu billahi ba'dukum dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat, Maha Penyayang. Jika seseorang muslim berghibah sedangkan ia sedang berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja. Tidak ada pahala bagi ibadah puasanya. billah. Hadirin jamah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Hal ketiga yang melebur pahala puasa adalah namimah, adu domba dan fitnah. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Adu domba dapat berupa rasa tidak senang melihat orang lain rukun, lalu menyebarkan fitnah untuk merusaknya. Jangankan bahala puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Dalam hadis Nabi lewat Khudzaifah disebutkan, An Khudzaifah annahu balaghahu anna rajulan yanimmul hadisa faqala Khudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yadkhulul jannata namamun. Dari khudaifah beliau menerima laporan ada tukang adu domba. Ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pelaku adu domba tidak akan masuk surga hadis riwayat muslim Hadirin jemaah salat tarawih dan witir hal keempat yang melebur pahala puasa adalah bersumpah palsu Perbuatan lain yang bisa merusak pahala puasa adalah bersumpah palsu, menyatakan sumpah, tapi berbohong, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika sampai membawa nama Allah Ta'ala di awal sumpahnya, maka perilaku itu termasuk salah satu dosa besar. Larangan bersumpah palsu ini dijelaskan dalam Al-Quran di antaranya surah Ali Imran ayat 77. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Hadirin salat tarawih dan witir Hal kelima yang melebur pahala puasa adalah tidak menjaga mata dari syahwat. Salah satu tujuan puasa adalah menahan hawa nafsu, tidak hanya lapar dan haus saja, melainkan juga syahwat. Karena itulah orang yang mengumbar syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur sehingga yang tersisa hanya lapar dan haus saja. Salah satu sumber syahwat yang utama adalah pandangan mata. Apabila mata seseorang bebas, tidak dijaga, tidak menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Karena itulah seorang muslim harus waspada dengan pandangan matanya. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita dan memberikan pertolongan pada kita untuk menjauhi lima hal yang merusak pahala puasa, yaitu berdusta, ribah atau menggunjing, namimah adu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Sehingga puasa kita bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راحلان إن جئت واجل